Podcast, kembali lagi bersama saya di sini Roni Saputra, tentunya di Akai Jaya Motor Podcast. Hari ini kita berkolaborasi dengan AJMP bersama Parigi Podcast. Kita akan memberikan informasi edukasi seputar dengan motor Yamaha. Dan kali ini di samping saya ada sedikit berbeda karena hari ini kita tidak akan membahas seputar motor, teknologi dan juga seputar otomotif. Tapi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, salah satu pimpinan perusahaan pembiayaan leasing yang berkolaborasi bersama Yamaha, yang selalu bersama Yamaha dalam menawarkan terkait dengan perkreditan dan juga motor baru. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kredit itu murah dan juga aman. Mungkin langsung saja saya menyapa Bapak yang ada di samping saya ini. Ada Bapak Bronze selaku pimpinan cabang Mandala Parigi. Terima kasih Pak sudah hadir di AJMP Akai Jaya Motor Podcast pada siang hari ini. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatan dan undangan dari Bung Roni. Siap. Oke, Pak Boros, mungkin sebentar kita akan menggali informasi terkait sebenarnya bagaimana itu perkreditan ya, karena di Mandala sendiri itu merupakan perusahaan pembiayaan leasing ya, bisa dibilang leasing, yang bekerja sama dengan Yamaha. Dan mungkin kita secara umum dulu Pak, mungkin masih banyak masyarakat atau mungkin teman-teman yang menyaksikan, khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Parigi Motong, belum mengetahui sebenarnya Mandala itu apa. Kemudian mungkin orang tahunya Mandala itu adalah leasing. Sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait Mandala itu Pak, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk Mandala sendiri, Mandala itu adalah perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan ya, dana ya, dan juga yang membutuhkan motor ya, untuk secara cicil. Ya. Berarti tidak hanya memberikan pembiayaan motor baru saja, tapi dana juga di... Ya, jadi produk di Mandala itu untuk kami di Parigi ini ada produk IC, yaitu produk IC itu khusus motor baru. Khusus motor baru. Khusus ya, motor baru merek Yamaha ya, salah satunya, dan ada produk KPM juga atau ya, kepemilikan multi barang. Multi barang. Berarti ya, tidak hanya motor baru, motor bekas juga diakomodir pembiayaan oleh motor apa oleh Mandala juga. Iya. Ya, kalau untuk dari program-program kan tidak lepas dari perusahaan pembiayaan ini, berbagai macam program yang dicetuskan. Kan perusahaan pembiayaan salah satu terbesar di Indonesia ini. Apalagi kan melihat Parigi Motong, antusias masyarakat terkait dengan pembiayaan juga sangat dibutuhkan. Apalagi membantu ekonomi masyarakat dalam membutuhkan modal usaha atau dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari Mandala sendiri, program apa yang ditawarkan terkait dengan semua itu? Jadi program-program di Mandala itu bermacam-macam. Ya. Sebelum pandemi juga kita sempat ada program-program, sampai program umroh. Ya. Ada juga hadiah-hadiah langsung. Nah, untuk tahun ini juga kita ada program yang akan kita adakan. Nah, itu berlakunya mungkin mulai bulan April sampai bulan April, ya, Maret 2024. Iya. Programnya itu berupa hadiah-hadiah langsung juga. Hadiah ada, langsung. Ya, ada motor, ada televisi dan masih banyak hadiah-hadiah lain iya, yang it, bisa iya, konsumen Mandala dapatkan. Berarti dikhususkan untuk konsumen Mandala ya hadiah-hadiah itu. Iya. Dikhususkan untuk konsumen Mandala. Tetapi dari itu juga ada ketentuan-ketentuan yang... Oh, ada juga ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, ada ketentuan yang konsumen Mandala harus lakukan. Ya. Terutama pembayarannya harus lancar. Ya, berarti konsumen yang dalam kategori pembayaran bagus, ya, kategori, bayar tepat waktu, ya, itu masuk dalam kategori untuk ya, hadiah-hadiah itu yang nantinya itu. Ya. Kalau untuk bicara perusahaan pembiayaan leasing, ini Pak Bros, mungkin perspektif publik masih banyak yang negatif terkait dengan leasing itu. Makanya sebenarnya apa yang sebenarnya harus diluruskan terkait persepsi-persepsi negatif itu, khususnya dari Mandala juga terkait itu. Sedikit saya jelaskan untuk masyarakat yang ada, khususnya yang pingin kredit motor atau yeah, mendapatkan pinjaman dana. Yeah. Jadi untuk Mandala sendiri itu sudah memberi kemudahan-kemudahan untuk konsumen-konsumen iya, Mandala sendiri. Yang mungkin yang menjadi kekhawatiran masyarakat mungkin daripada proses pembayaran iya, kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembayaran kepada karyawan kami iya,
Mungkin salah satunya kolektor. Iya. Nah itu dari awal sebenarnya kita sudah edukasi. Kita sudah edukasi lewat aturan-aturan yang ada. Dan kita juga sudah berikan peringatan-peringatan kepada calon konsumen. Iya. Pada saat melakukan pembayaran, konsumen itu berhak mendapatkan bukti kuitansi asli yang keluar dari mandala sendiri. Iya. Sedikit saya berikan pemahaman kepada konsumen-konsumen yang ada atau masyarakat-masyarakat yang ada yang pingin dibiayai oleh mandala. Sebenarnya mekanisme atau teknis pembayarannya itu mudah. Kita juga sudah beri fasilitas kepada konsumen untuk membayar di gerai-gerai seperti Alfamidi, di kantor pos, dan juga bisa bayar di konter-konter terdekat ada di wilayah masyarakat itu. Iya. Sebenarnya berarti kalau untuk perspektif orang yang negatif terhadap leasing, sebenarnya karena pemahaman yang kurang terkait bagaimana prosedur pembayaran, kemudian bagaimana untuk melakukan transaksi atau pembayaran angsuran di tempat-tempat yang mungkin kayak Pak Pran sebutkan tadi, kurangnya kepercayaan terhadap anggota, kurang lebih seperti itu Pak ya? Ya, memang akhir-akhir ini banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi itu semua bukan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh khususnya mandala. Iya. Seperti yang sering kita lihat di medsos, ada kejadian-kejadian penagihan-penagihan yang sudah boleh di luar dikata prosedur, di luar prosedur. Nah, untuk masyarakat sendiri sebenarnya tidak perlu takut. Intinya kita juga sebagai konsumen harus waspada dengan hal-hal seperti itu. Contohnya kita harus melihat identitas dari si penagih itu. Iya. Kalau memang dia bisa menunjukkan identitas yang bisa dipercaya, saya rasa tidak apa-apa. Ya. Berarti oknum-oknum yang menimbulkan perspektif negatif di publik ini sebenarnya mereka bukan bagian dari perusahaan pembiayaan leasing itu, bisa dibilang begitu, Pak ya. Berarti orang-orang yang memanfaatkan keadaan dan ketidakjelasan informasi yang diterima oleh konsumen atau mungkin masyarakat itu sendiri. Betul sekali. Ya. Kalau Pak Pran sendiri gabung di Mandala ini sudah berapa tahun? Kalau saya sendiri bergabung di Mandala itu mulai dari tahun 2005. 2005 Februari. Ya, kurang lebih 18 tahun sudah bergabung di Mandala. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, berarti sudah bisa dibilang sudah banyak cerita dan juga pengalaman terkait bagaimana alur atau mungkin bagaimana pengalaman di lapangan terkait dengan Mandala itu sendiri. Kalau sejauh itu Pak, 18 tahun bergabung di Mandala, cerita-cerita apa yang sampai dengan saat ini masih tersimpan atau mungkin kesan dari Mandala itu sendiri terhadap Bapak sebagai karyawan yang bergabung di Mandala sudah sampai dengan 18 tahun. Kalau untuk saya sendiri bergabung di Mandala itu, saya sangat bersyukur sekali menjadi bagian dari keluarga Mandala. Iya. Karena Mandala juga selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan selalu memberi kesempatan kepada karyawan-karyawan yang berprestasi untuk berkarir. Oh iya. Jadi selama saya di Mandala, saya juga kan dari bawah juga, level staff. Berarti awalnya tidak langsung pimpinan cabang ini? Ya, itu yang saya bersyukur sekali dengan Mandala, memberi kesempatan kepada kami karyawan-karyawan untuk berkarir di Mandala. Iya. Berarti basicnya Pak Bron sebelum awal masuk ini apa penempatannya? Pertama saya masuk di Mandala itu, jabatan saya itu kolektor atau penagih. Ya, berangsur-angsur hingga saat ini. Kalau untuk jadi pimpinan cabang Parigi ini sudah berapa tahun, Pak? Untuk di Parigi sendiri sudah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Memang awal jadi pimpinan sudah di Parigi atau sebelumnya memang di daerah lain? Di daerah lain. Oh, di daerah lain sudah jadi pimpinan, kemudian pindah ke Parigi Motong. Ya. Oke, Pak Pran, terkait dengan kaitan Mandala hadir di Akejaya Motor Podcast ini. Sebenarnya apa kaitannya Yamaha sebagai penjualan unit motor, kemudian Pak Bron sebagai perusahaan pembiayaan leasing ini sebenarnya punya kaitan apa ya nih Pak? Untuk AKI sendiri kami ada ikatan kontrak dengan AKI sebatas kita membiayai konsumen-konsumen yang tidak dapat membeli motor secara cash. Oh iya. Nah, jadi kita membantu untuk melunasinya di dealer agar masyarakat yang membutuhkan motor itu bisa dapat motor. Oh ya, berarti lebih ke mempermudah masyarakat untuk pembelian unit motor.
Kalau tidak mampu cash, perusahaan dari pembiayaan leasing khususnya Mandala siap mengakomodir. Siap itu. Membantu. Berarti sebenarnya untuk pembelian unit motor atau masyarakat yang ingin membeli motor tidak sesusah yang mereka pikirkan. Kalau memang tidak cukup ekonominya, bisa melalui perusahaan Bapak Mandala untuk cicil motor itu, Pak. Ya, kalau untuk mendapatkan motor sebenarnya sudah banyak kemudahan-kemudahan yang kita kasih seperti program-program, contohnya ya. Ada program DP, ya. Ada program subsidi, ya. Masih banyaklah program-program yang lain yang bisa ya. Kita tawarkan kepada ya. Calon konsumen untuk memudahkan ya. Mereka mendapat motor baru. Ya. Mungkin dari perusahaan Bapak juga sering pasang media promosi, entah itu pamflet atau mungkin beberapa spanduk, baliho juga terkait dengan sebagian besar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur untuk menerima pembiayaan dari Bapak untuk dalam pembelian unit motor baru ini, Pak. Selain itu mungkin masyarakat ada yang belum mengetahui, sebenarnya bagaimana prosedur terkait dengan jika ingin masyarakat membeli motor secara kredit melalui perusahaan Bapak Mandala khususnya ini? Salah satu yang menjadi persyaratan sebenarnya itu mudah, seperti biasa kita hanya butuh KTP, kartu KTP. Keluarga, iya. Dan mungkin sedikit keterangan usaha. Keterangan usaha. Keterangan usaha atau slip gaji dari calon nasabah itu. Dari tempat dia bekerja. Iya. Berarti bisa dibilang mudah juga dalam untuk kredit motor baru ini, Pak ya? Iya, sebenarnya mudah. Karena hanya memang yang kita butuhkan hanya KTP. KTP, kartu ya, keluarga. Ya, setiap masyarakat kan wajib ada KTP. Iya, wajib lah. Bukan masyarakat Indonesia kalau tidak punya KTP. Kalau untuk terkait itu biasanya masyarakat ada kesulitan terkait pemberkasan. Apalagi ada yang namanya BI checking ya, ketika mungkin dia mempunyai nama atau mungkin itu semua dicek melalui identitas itu, Pak ya. Ya, memang kalau seperti itu namanya pengkreditan ini kan ada namanya risiko. Iya, risiko. Jadi untuk menghindari itu memang kami perlu data-data atau riwayat-riwayat dari calon konsumen. Iya. Nah, karena kita menghindari risiko iya. itu. Berarti Mandala juga sudah sering mendapatkan risiko-risiko itu. Dan bagaimana iya. sebenarnya Mandala keluar atau mungkin apa solusi dari Mandala ketika mendapat konsumen jika ada yang mungkin belum bisa identitasnya mengambil sebuah unit motor atau mungkin bagaimana apa ya program yang ditawarkan untuk masyarakat agar mempermudah atau mungkin ada solusi lain? Kalau solusi lain kita kerjasama dengan pihak dealer. Iya. Contohnya ada program-program yang seperti saya bilang tadi subsidi. Iya, subsidi ya. Nah, jadi dengan program-program itu saya rasa sudah memudahkan, sudah sangat memudahkan untuk iya. masyarakat mendapatkan motor baru. Iya. Berarti masyarakat melalui sebenarnya di dealer-dealer sudah juga ada petugas-petugas Mandala Pak ya yang sudah disiapkan. Iya, sudah ada yang steady. Berarti di tiap-tiap dealer ada karyawan Yamaha, karyawan Mandala ya yang saya maksud. Karyawan Mandala yang stay di dealer untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat. Iya, sudah ada. Iya. Sebenarnya Pak, sebelum saya akhiri, sebenarnya masih banyak sih yang kita akan mau bahas terkait Mandala ini. Mungkin kita terbatas waktu, semoga nanti ini bisa jadi pertemuan kedua kita terkait pembahasan bagaimana perusahaan Mandala dalam pembiayaan motor baru. Sebelum saya akhiri Pak, mungkin sedikit penyampaian atau mungkin pesan yang sebenarnya masyarakat harus tahu terkait pembiayaan oleh perusahaan Bapak Mandala terkait dengan pengambilan motor baru kah atau mungkin pengajuan permohonan peminjaman dana atau lain sebagainya. Silakan Pak. Jadi pertama-tama masyarakat itu harus lihat dulu program-program yang ada, baik yang ada di dealer atau yang kita publikasikan lewat pamflet dan branding-branding yang ada. Yeah. Jadi sebenarnya pengambilan motor baru itu untuk masyarakat itu kita memberikan kemudahan-kemudahan yang ada sehingga masyarakat yang ingin mengambil motor itu tidak dipersulit. Iya. Jadi masyarakat juga harus pastikan petugas-petugas yang ada. Iya. Dari petugas-petugas yang ada, mereka bisa dapat informasi-informasi iya. seperti apa kemudahan-kemudahan yang akan mereka dapat. Iya. Dan juga untuk masyarakat yang ada, yang sering terjadi ini kan modal kepercayaan antara karyawan sama konsumen. Iya. Nah, dengan modal kepercayaan itu sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, ini juga sedikit saya berikan tips untuk masyarakat yang ada supaya pada saat menjadi konsumen di Mandala dan dengan berjalannya waktu pada saat memberikan pembayaran angsuran itu harus mendapatkan kuitansi asli.
Ya. Karena yang sering terjadi ini modal kepercayaan dari masyarakat ke karyawan tersebut, ya, karena mungkin hubungan emosional yang sudah sangat dekat, ya, sehingga tidak mengambil kuitansi-kuitansi yang ada. Ya. Jadi mungkin yang paling penting sih itu yang sering terjadi dan sampai hari ini masih ada juga. Masih ada yang terjadi seperti itu. Ya, jadi berarti penting juga pengetahuan terkait masyarakat harus punya kuitansi sebagai bukti sah pembayaran angsuran. Iya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman pada podcast sudah menyaksikan video ini. Mungkin nanti ke depan kita akan berdiskusi terkait dengan apa saja terkait dengan persoalan motor, pembiayaan dan lain tentunya di AK Jaya Motor Parigi. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Brons, terima kasih sudah hadir di podcast kami juga. Nanti kan video selanjutnya hanya di AK Jaya Motor Podcast Parigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.